Ketemu lagi ya guys, hari ini saya mau review daftar ini peserta SON Karnaval Desa Tertek Pucak Wangi Pati. Pertama saya datangi ini tadi baru lewat langsung ketemu saya di sini. Sini saya audio di ini guys, coba dekat setat ya. Tak hitungi sih guys ya, gue piro ya guys. Jiro lu, terus yang middling gue watch rolas guys ya. Apa pedes sih gitu? Gue rolas pedes mas, mau mas ya guys. Yang 217 ya guys, 77 sama iya ya bener ya 15 ya. Ini guys sendis audio peserta awal yang saya datangi ya guys. Iya, jadi audio dari Sulang Seren, Sulang Rembang ya. Ini tadi saya muter-muter guys, nyari desa sini sampai pusing ya, masuk-masuk sawah guys. Aduh, lewati tebu-tebu lagi ya guys. Ini Sendis Audio. Ya guys, ini peserta kedua dari santuan rumah ya. Santuan rumah ya guys. Sonia ya, Sonia Tepet. Ini yang kedua ya, tapi Sendis Audio ini Sonia Audio dari Tertek ya, santuan rumah. Di sini dibagi dua ya guys. Yang satu pakai ya itu ya pickup ya. Yang ini pakai ban engkel. Oh, kayak box Martin nih guys. Oke, maaf pendeknya nih mas. Jadi ini dibagi dua sebuah rumah guys. Karnaval desa. Ini kumacanya Tertek lah pak, Tertek coba. Tertek ya. Desa Tertek Pucak Wangi Pati. Yang ini dinakot ya guys ya. Oke, peserta yang kedua guys. Ini masih pakai otong-otong ya guys. Tapi dinamonya gede ya guys. Balonnya nih ya guys. Ini guys, peserta selanjutnya guys ya, ada SU Audio. Nah ini mas pakai lumayan hari ini yang dibawa ya guys. Iki siji loro telu papat lima enam pitu wolu delapan ya, delapan tuh. Dan pusatnya masih iya pakai berarti 16. Oh, 16 speaker ya guys. 8 box double sama middle gantungnya papat yang dure 6. Middle berarti 10 mas. SU Audio ya guys. Maaf bos gabah guys. Ya. Upeng-upeng nembang kono-kono. Ini nomor 3 yang saya datangi dari peserta SON di Karnaval Tertek sini ya guys. Aku mau blusuk-blusuk tebu-tebunan guys, lewat TV guys. Baik ya. SU Audio ya guys. Laken batangan mati. Oh ini guys, peserta selanjutnya guys, komunitas pemuda Pasar Kayu guys. Kopaska iki sono apa sih jenenge iki? Pak Bos. Ini iki sono apa nggih? Namine? Bundan. Oh, Bundan Audio. Dari pundi nggih? Saking mriki piye, Mbak? Oh, santuan rumah lagi ya guys, tadi Sonia Audio. Ya, Tertek ya, sini juga Bundan Audio. Dari tuan rumah juga ya guys. Pakai umplung ya guys. Bundan Audio. Kayak juga baru ini ya, saya ketemu Bundan nih guys. Ini untuk sapi ini model
Salam. Kalian youtuberan? Yeah. Oh. Kata kabar sore mang. Kulo review pun 1, 2, 3, 4 niki pak. Oh, ngomong karo aku ae. Budi. Jelas atau? Kulo puruki satu-satu niki. Masih mau foto nih, usah foto kurang. Ya nggih langsung kalau niki lah, pun kulo rekam niki. Nek mau jenenge aku kan apa kabar? Nggih. Ya kulo puruki sekalian review yang niki pak di bawah lah. Kalau spek sepil-sepil terke sepil sone. Ini ki ini ku nggih napa le namine untuk sapa nggih dinakot nggih napa ne dinakot bot nggih tak buat tapi lek iku tak ijai wis ijai lah kula pengen ya nek guys saya lihat dulu ya guys ya untuk oh planar guys ya ini planar ini 1 2 3 4 5 6 7 8 ini 9 10 11 12 12 ini berarti yang planar iki 11 sing iki apa ya guys ya oh planar pada wae ya guys ya cuma angin-anginnya di dalam ya angin-anginnya di dalam planar semua sebaiknya guys 1 2 3 12 ya untuk middle 1 2 3 6 double ya guys dua ikuti mite panjang ya dan audio komunitas pemuda pasar kayu guys. Ya guys. Oh, ku aksesorisnya di atas ya guys ya. Aksesoris di atas. Ini sound keempat iki ya, keempat yang saya review ya guys. Ah iki ya guys ya. Peserta selanjutnya ya guys. Waduh barak parah guys. Ada Java Pro Audio dari Plemsari iki wong iki. Mau nengin kafe. Bos sarapan urung bos. Sudah bos. Oh sudah guys. Ini terkait api guys terkait hijau ya. Terkait hijau guys. Sese. Eh om. Kayak ini kita hitung dulu ya bawa sapi rongono ya. Bawa ini ya guys 1 2 3 1 2 3 4 12 ya guys 12 box sapi kita ATV ya guys trendy untuk middle bawa 1 2 3 4 4 double single 2 ya guys mini-mini yang mending ya guys kroso lah ya. Ini dipakai bolo umo ya guys bolo umo iki ini alamatnya di Plemsari ya guys Plemboh Sumber Rembang ya guys desa Plemboh Plemsari ya guys. Oh, gengar pemain asik kok we. Oke. Oke, guys. Kaya mau apa yang mau lombok aja, guys, ya ngono. Java Pro suwi ra temu iki, guys, iki. Iki lagi mulai iya. Musim karnaval sedekah bumi. Ya, biasa ya orang kalau di orang desa habis lebaran itu habis panen ya ini ada acara sedekah bumi ya guys ini guys berarti ini yang nomor 5 ya saya review ya guys totalnya berapa bro nanti kita cari-cari lagi ya yang belum Java Pro Audio Bos Sakur ini guys peserta selanjutnya ya guys ada ini di Divana Audio Divana Audio guys ini spek ya CLA ya guys CLA F1 ya CLA double 2 biji ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ya guys ini ya sama ya speknya 12 mata speaker ya guys untuk sapi ya guys kalau untuk mide 1 2 3 4 4 5 6 8 guys ya, 8 box media ya. Ini mono kok sitok taluru ya guys pokoknya ini lah ya dihitungnya per box jiro lupa 8 box middle 12 box sub guys
Divana Audio ya guys. Doa ibu. Ini dipakai apa ya? Oh ini campur ya guys ya. Ada Moms Audio tayo. Apa gabungan ini ya guys ya? Kayak gabungan ya ini. Pakai Pemuda Dukuhan ya guys. Divana Audio. Mantap guys ya. Dihitung berarti rata-rata pakai 5 pakai 12 ya. 12 subwoofer ya guys. Nah, ini ya untuk acara karnaval sedekah bumi tertek Pucak Wangi Padi. Oke guys. Tak gulai mubeng-mubeng ternyata di sini ya guys. Ini peserta selanjutnya guys. Rahmat Dwipa ya. Kalau yang kemarin kita ketemu di Kebon Turi ya, kemarin di Kebon Turi ya. Ini di sini ya. Saya hitung dulu ya guys bahwa apa namanya sampai piro sing tiga bagi. Jiro lupa 12 ya guys, meter 8 box. Nah, rata-rata ya 12 box sab ya guys. Rahmat Dwipa ya guys, audio lighting. Ini penyewa-penyewanya di sini ya guys. Oh, penyewa-penyewanya Rahmat Dwipa. Bro, Mas Bro. Oh iya itu berembang. Nah, iya guys. Ini terakhir ini jumlah total 7 ya. Sone nggih. 9 Mas. 9. Berarti sing durung siapa ya? Sing blok. Sampun nek wau je. Niki, bae iki ya. So apalah. Rahmat Dwipa dari Pucawangi ini sendiri ya guys. Kayon reyek sing di atas iku yang mlodor iku guys.